It's Corona Song. Ku bangun pagi-pagi, nongkrong di depan laptop. Siap kuliah online, gegara Corona. Kita di rumah aja, buka-buka aula. Selesain tugasnya, social distancing. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Mutia Ganis Rahmah dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Erlangga akan kembali menjelaskan tentang parasitologi ikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Brachyura. Brachyura merupakan salah satu ektoparasit dari grup Crustacean yang hanya memiliki satu familia, yaitu Argulidae. Spesies yang akan dibahas kali ini yaitu Argulus japonicus dan Argulus indicus. Argulus japonicus memiliki toraks yang terdiri dari 4 segmen, masing-masing dilengkapi dengan sepasang kaki renang. Spesies ini memiliki 2 maksila yang dilengkapi oleh saker. Saker berfungsi sebagai penempel utama pada parasit Argulus. Pada bagian abdomennya berbentuk pipih dan terbelah menjadi 2 bagian. Siklus hidupnya dimulai dari Argulus japonicus betina meletakkan telur-telurnya pada substrat yang kemudian akan menetas jadi nimfa. Nimfa akan mencari inang untuk diinvestasi agar dapat bertahan hidup sampai dewasa. Argulus japonicus menempel pada sirip ekor dan permukaan tubuh inangnya. Ikan yang menjadi inang dari spesies ini adalah ikan dari famili Cyprinidae. Argulus indicus. Morfologinya memiliki panjang tubuh 4-12 mm dengan bentuk pipih dorsoventral. Pada bagian anteriornya terdapat sepasang antena. Argulus indicus juga memiliki toraks yang terdiri dari 4 segmen. Siklus hidup Argulus indicus dimulai dari telur yang diletakkan pada substrat yang kemudian akan menetas menjadi neophilus dan berkembang menjadi dewasa di dalam tubuh inangnya hingga dapat bertelur dari 20 hingga 250 buah telur. Spesies ini menempel pada insang, sirip, dan permukaan tubuh inangnya. Inangnya merupakan ikan air tawar seperti karper, ikan siprinid, dan ikan mas. Sekian penjelasan Brachyura dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.